السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Hadirin yang Allah muliakan Ibu-ibu uh, sekalian Maupun bapak-bapak yang ikut hadir Pada kesempatan kali ini tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang uh, tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan Wa dan jika kalian ingin menghitung hitung nikmat Allah maka kalian nggak akan bisa menghitungnya. Hadirin Allah muliakan dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat, nikmat iman dan diantara yang terbesar saat ini adalah kebersamaan kita dengan Ramadan. Bulan ampunan, bulan rahmah yang begitu luar biasa dan merubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah Karena ini kesempatan yang Gak semua orang Allah kasih Gak semua orang bisa menikmati Ramadan tahun ini Maka marilah terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Sebagaimana marilah kita minta pertolongan Agar kita pada kesempatan kali ini kembali diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menerima dan mengamalkan ilmu tersebut dan hadirin Allah muliakan jaga terus tauhid kita dan jaga terus uh, kesetiaan kita sebagai umat Nabi kita salam ikuti tuntunan dan contohnya dan perbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa hadirin Allah muliakan uh, sebagaimana laki-laki itu butuh teladan untuk jadi orang baik wanita pun demikian wanita pun butuh teladan untuk menunjang dia menjadi wanita soleha wanita yang bertakwa kepada Allah butuh teladan agar kita bisa berpuasa dengan semangat dengan benar dengan iman dengan ihtisab sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman atau karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang Allah muliakan, dan setelah menjadikan Nabi kita SAW sebagai teladan dan itulah beliau beliau adalah teladan laqadakana lakum fi rasulillah uswatun hasanah telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian jadi setelah beliau ibu-ibu dan para ahwat ini juga butuh teladan dari sosok-sosok wanita ahli takwa papan atas agar komplit gitu loh kita dapat teladan dari Nabi SAW dan juga dapat teladan dari ulama-ulama kita dan kita juga Seyogyanya dapat teladan dari wanita-wanita yang istimewa wanita-wanita yang ahli ibadah Wanita-wanita yang menorehkan tinta emas di lembaran-lembaran sejarah sehingga terbukti bahwa agama ini bukan monopoli para laki-laki, dan bukan hanya laki-laki saja yang punya prestasi yang cemerlang di catatan sejarah kita, tapi wanita pun juga luar biasa. Ahli puasa papan atas dunia pun juga di, uh, apa, diwarnai oleh para wanita. Ada banyak nama-nama besar, dan salah satunya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Siapa lagi kalau bukan Aisyah? Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Salah satu ahli puasa papan atas dunia adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau di antara sederet nama-nama besar yang tercatat betul-betul luar biasa dalam berpuasa. puasa dengan biografi beliau tidak bisa dipisahkan. sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Abdurrahman bin Al-Qasim atau Ibnu Sa'ad juga menyampaikan dari Al-Qasim dan dari para ulama-ulama yang lain. Nah, hadirin Allah muliakan. Seperti apa sih ketika Aisyah berpuasa? Bagaimana performa beliau yang siokianya diteladani oleh para ibu-ibu, para wanita pada hari ini? Apakah beliau hanya sahur, terus nggak makan, nggak minum, terus belanja bukaan, nggak buburit, lalu selesai? Jawabannya tidak. Jelas tidak. Di antara di antara uh, hal yang sangat menonjol dari Aisyah ketika berpuasa, beliau sangat sangat dermawan. Sangat sangat dermawan. Dermawan di tengah-tengah kesederhanaan beliau, karena beliau tidak hidup di, 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 di dalam kemewahan. Hadirin, beliau tidak hidup di dalam kemewahan, beliau hidup sederhana, tapi walaupun demikian, sangat dermawan, benar-benar mengamalkan sunnah Nabi beliau sekaligus suami beliau sallallahu alaihi wasallam kana ajwa dan nas kata Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan wa ajwa fi ramadhan dan puncak kedermawanan Rasul adalah pada saat beliau puasa Ramadan di Ramadan. Jadi puncak kedermawan Nabi SAW adalah ketika beliau berada di bulan Ramadan. Ketika beliau berpuasa. Itu adalah puncak kedarmawanan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadith ini benar-benar diamalkan oleh istri beliau. Radiyallahu ta'ala anha. Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Salah satunya kita ambil sebuah riwayat. Yang disampaikan oleh Abu Nu'aim Dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad ada, ada dua riwayat Dalam masalah ini Kita bahas riwayat pertama Qala Urwah Berkata Urwah Cerita ini dari Urwah, hadirin. Urwah itu cerita. Ba'atha mu'awiyah tu marratan ila a'ishata. Mu'awiyah. Mu'awiyah. Itu mengirim, atau suatu saat, suatu hari, Mu'awiyah mengirim seratus ribu dirham kepada Aisyah, radhiyallahu ta'ala'an kepada Aisyah radhiyallahu taala. Karena para sahabat itu sayang banget sama istri-istri Nabi SAW. Para sahabat itu sayang sekali dengan istri-istri Nabi SAW. Bagaimana tidak? Sedangkan istri-istri Nabi itu adalah ibu mereka, ibu mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud Inna lakum walid aku itu kata, aku itu kata Nabi SAW itu kedudukannya seperti ayah kalian ayah kalian karena aku mengajarkan dan mendidik kalian Nabi SAW itu kedudukannya tuh ayahnya umat Islam. Karena beliau lah yang mengajarkan dan mendidik kita. Nah, ketika Nabi jadi ayah, maka istri-istri beliau jadi apa? Ibu. Jadi ibu. Oleh karena itu Gak heran Mereka benar-benar disayang Dan mereka benar-benar Dijaga Dan mereka benar-benar dilindungi Oleh umat Islam Karena itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Azab ayat 6. Awla bil min Wa nabi itu lebih prioritas bagi orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Jadi, nabi itu lebih prioritas dibanding diri kita lebih harus di nomor satu kan dibanding diri kita. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu umat Islam. Ibu-ibu orang beriman. Jadi istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Ibunya orang beriman, jadi hadirin allah muliakan. Jadi kalau ayat ini sudah benar-benar merasuk ke dalam dada orang-orang beriman, nggak heran mereka benar-benar sayang sama istri Nabi saw. Nggak heran mereka. Uh, ingin yang terbaik untuk istri-istri Nabi SAW. Gak heran mereka suka kirim-kirim ke istri-istri Nabi SAW. Mereka melindungi istri Nabi SAW. Kenapa? Karena itu tadi, Nabi itu ayah, karena Nabi SAW yang mengajar dan mendidik mereka. Makanya, kan, di dalam dunia, di dalam agama kita, itu guru itu, kan, itu seperti orang tua. Makanya, orang tua itu ada dua: orang tua nasab yang melahirkan kita, dan orang tua akhirat, orang tua agama, orang tua ilmu, yaitu guru kita. Bahkan, banyak para ulama mengatakan, seperti Imam Nawawi guru atau orang tua orang tua agama atau guru itu di berapa sisi lebih tinggi kedudukannya daripada orang tua nasab karena orang tua nasab memberikan dunia kepada kita dan orang tua agama atau guru memberikan akhirat kepada kita dan memberikan akhirat lebih tinggi daripada memberikan dunia Lihat itu dari satu sisi. Tapi jangan kita bentur-benturkan. Itu poin. Jangan kita bentur-benturkan. Dan guru yang baik akan senantiasa mensupport murid-muridnya untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu poin. Sebagaimana Nabi SAW sebagai ayah orang-orang beriman senantiasa mengarahkan umat Islam, mengarahkan para sahabat untuk berbakti kepada orang tua mereka masing-masing. Jadi ini bukan untuk dibentur-benturkan. Tapi hadirin S kita sejelaskan ini biar kita ngerti kenapa para sahabat itu seperti Muawiyah mengirim uang sebanyak itu kepada Aisyah. Karena ini ngasih kepada orang tua. Mereka, beliau kasih 100.000 ribu dirham kepada Aisyah. Berapa 100 ribu dirham hadirin? Berapa 100 ribu dirham? Wah oh, nggak tahu. Seratus ribu dirham? Kurang lebih. Kalau kurs hari ini, kurang lebih 8 miliar. 8 miliar. Allahu Akbar. Lihat ya. Ngasih ibu tuh 8M. Masya Allah, ibu agama nih, ibu akhirat 8M. Betapa sayangnya para sahabat dengan Aisyah Rodialhautam dan istri-istri Nabi. Dikasih 8M. Ibu-ibu saya mau tanya, kalau kita dapat 8M, kira-kira apa yang ada di benak kita? Itu pikiran ibu-ibu udah kemana-mana. Dapat 8M. Udah misa-misain. Ini untuk sekolah anak. Ini untuk kuliah yang paling tua. Ini untuk belanja bulanan selama Ramadan ini untuk kirim-kirim ini untuk 8M, beli rumah kadang-kadang 8M, masih bisa tuh. lalu apa yang dilakukan Aisyah dan pada saat itu beliau sedang puasa jemaah, beliau lagi puasa jadi Mu'awiyah memberikan 8 M pada saat Aisyah sedang puasa. Kata Urwah, Aisyah itu fokus sama tah. Begitu dapat 8 M, 100 ribu dirham, Aisyah buat pos pos 8 atau 8 M tersebut di pos pos itu diatur kata ibu-ibu wah sama kayak aku pak ustad aku juga udah dapat 8 M pas aku akan buat pos pos uang tersebut pos pos dana itu ada yang aku blok untuk anakku pertama ada yang aku blok untuk anakku kedua ada yang aku blok untuk belanja, ada yang aku blok untuk beli gamis, ada yang aku blok buat beli tas, ada yang aku blok untuk investasi emas, dan seterusnya. Kayaknya aku nggak jauh beda sama Aisyah hadirin. Eh, Pak Ustadz. Beda. Bedanya apa? Kata Urwah, Lam tatruk min hasyai'ah. itu 8M tidak ada satu rupiah pun yang beliau sisakan buat diri beliau sendiri Allahu Akbar 8M tersebut tidak ada satu rupiah pun yang beliau sisihkan untuk diri beliau sendiri 100 ribu dirham itu semua dibagi-bagikan ke orang lain Gak ada yang buat diri beliau. Lihat mentalnya orang yang berpuasa. Lihat bagaimana teladan kita, ibunda kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Benar-benar bermental seorang ibu. Sebagaimana surat Al-Azab ayat 6 tadi wa ummaha wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Aisyah radhiyallahu taala anha dan para istri Nabi SAW tidak memanfaatkan kebaikan dari para sahabat dari umat Islam untuk memperkaya diri mereka sendiri dan hidup di atas kemewahan. Enggak. Dan pada saat itu Aisyah enggak hidup di atas kemewahan. Nanti kita lihat. Itulah mental orang yang berpuasa. Itulah mental wanita yang berpuasa. seratus ribu dirham semua dibagikan ke orang lain. Lihat tuh, wanita tuh kalau udah menjadikan puasa sebagai darah dagingnya, iman dan takwa yang memenuhi hatinya, ya begini coba. Allahu Akbar. Itu sampai Bariroh bingung hadirin. Siapa Bariroh? Barirah. Siapa Barirah? Hamba sahayanya Aisyah. Yang senantiasa berkhidmat kepada Aisyah. Hamba sahayanya Aisyah. Itu Aisyah bilang, Anta so'imah. Wahai ibun, wahai ibunda Aisyah, engkau kan sedang puasa. Itu kata Barirah, bingung. Loh, kok gak ada yang disisain ini? Engkau kan sedang puasa ibtati lana minha bidirham Lahma. Kenapa engkau enggak sisihkan satu dirham aja untuk beli daging? Sehingga kita bisa buka pakai itu. Dari seratus ribu dirham, kenapa enggak disisakan satu dirham aja? Untungnya tak beli daging. Masya Allah. Satu dirham itu berapa? Ibu, eh, Ibu. Lo kok bingung sih? Ya kalau 100 ribu dirham 8M, berarti satu dirham berapa? Kurang lebih 80 ribu. Lihat bari pun udah dididik sama Aisyah nih. Mintanya gak muluk-muluk. Nggak bilang, ya 100 dirham lah. Nggak, satu dirham aja lah. Biar kita bisa buka pakai daging. Lihat, buka pakai daging. Berarti bukanya pakai apa tuh, ibu, ibu, sekalian? Aku duga sih kayaknya pakai pastel, Pak Ustadz. Enggak, nanti kita lihat beliau buka pakai apa. Di riwayat yang kedua, yang pasti bukan pastel. Kolak kali pak ustadz, bukan bukan. Oh mungkin gorengan tahu isi, apalagi bukan bukan. Nanti kita lihat di ruang kedua. Tapi intinya bari roh hamba saya nah, itu, kenapa nggak disisain wah ibunda? Itu Aisyah Rodiulah ibu sekalian dengan simpelnya, dengan santainya mengatakan, lau lafa'altu la Coba engkau bilang dari tadi, aku akan sisihkan satu dirham buat kamu. Tapi udah nggak ada uangnya. Udah, gitu aja simpel. Nggak, iya ya. Aduh aku juga padahal pengen tuh. Enggak, enggak bilang begitu. Coba bilang dari tadi, sekarang uangnya udah habis. Udah, udah, udah. Kita jalani hidup aja. Subhanallah, simpel banget yang ngadepin nggak punya uang tuh. Dan Ibu, lihat mental orang berpuasa. Wanita yang benar-benar berpuasa ini mentalnya. Subhanallah, luar biasa jamaah. Kita lanjutkan. Dalam proyek yang kedua. Hadirin. Uh, dapat cerita dari Ummu Dzarrah. Ba'atha ilaiha Zubair bimalin. Zubair, Zubair, radhiyallahu ta'ala'an, itu memberikan Aisyah uang. Berapa yang dikirim sama Zubair? Kalau sebelumnya siapa yang ngirim? Sebelumnya yang ngirim adalah Muawiyah. 100 ribu dirham. Sekarang Zubair yang kirim. Diriwat ini Azubair. Az Kata Umudharra, kurang lebih tuh az Azubair tuh kirim 180.000 ribu dirham. Allah. 180 ribu dirham. Berarti kalau satu dirhamnya 80.000 ribu berapa? Kurang lebih 14 miliar. Iya kan? 14 miliar kurang lebih 14 miliar something lah di atas 14 miliar Ih, lihat, lihat, bagaimana para sahabat itu ngasih ya jamaah mencintai nabi dan keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka kasih uang karena mereka tahu hadits Nabi nikmal malu salih lil mar'i salih sebaik-baik uang yang baik itu di tangan orang soleh makanya kalau mau kasih teman kita atau sahabat kita yang soleh atau soleha uang bu kenapa manfaat manfaat kalau makan bisa kebuang bisa nggak kalau uang dia bisa bagi-bagiin lagi sebaik-baik uang itu di tangan orang soleh. Karena dengan di tangan orang soleh, dia akan kasih sana lagi, transfer sana lagi, kirim sana lagi. Nggak dikekepin. Nggak dikekepin. Hadirin Allah mulia. Dan begitulah Ayah Aisyah. Hadirin Allah muliakan. Beliau kembali bagi-bagikan to duit ibu, ibu sekalian. Itulah, dibagi-bagiin. Dan lagi-lagi tidak menyisakan satu dirham pun untuk diri beliau. Allahu Akbar. Sama sekali nggak menyisakan satu dirham pun untuk diri beliau bagi lagi, kasih sana, kasih sini, kasih situ, kasih, 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 transfer sana. Kalau suka bahasa kita, transfer situ, kasih. 14 M, gak ada yang buat diri beliau sendiri, 14 M. Sebelumnya berapa M? 8 M. Ini 14 Benar-benar nikmal malu soleh lil mar'i soleh. Sebaik-baik harta yang halal yang baik itu di tangan orang soleh wanita soleha di tangan wanita soleh nggak ditilap bu <tuh> suaminya kasih berapa dia jaga tuh, wanita soleha sebaik baik harta itu di tangan wanita soleha dia nggak beliin nggak dia nggak beliin barang-barang mewah yang hanya akan memperberat dia dan suaminya di hari kiamat kelak enggak dia dapat uang dari suami disedekahin, diinfakkan, dikirim ke sana, kirim ke sini. Kita tahu bagaimana wanita itu suka perhiasan, ibu sekalian. Dan Allah sudah katakan dna wanita itu DNA perhiasan. Tapi lihat bagaimana kesolehan mengalahkan segalanya. Dikasih itu orang-orang. 14 M lebih dan beliau tidak sisakan untuk diri beliau sendiri. Allahu akbar. Dan kata ummu pada hari itu Aisyah sedang berpuasa. Lagi lagi puasa lagi nih. Dan ketika sore hari Ketika sore hari beliau meminta untuk disediakan makanan berbuka beliau halumi futuri kata beliau tolong tolong makanan buka saya ya tolong siapkan makanan buka saya Faja'at habi khubzin wa zaid. lalu dihadirkanlah roti roti tawar, roti biasa, dan zait, zaitun. Itu makanan berbukanya Aisyah. Cuman roti biasa, roti biasa. Dan zait. Zaitun. Itu pas pas makanan bukanya dihadirkan, makanan yang sangat jauh dari kemewahan, jauh dari berlebih-lebihan. Makanan buka yang jauh dari kemewahan, jauh dari berlebih-lebihan, jauh dari kemubaziran. Maka Ummu Dzarah tu bilang komen sama Aisyah. Lisannya enggak tahan untuk komentar kata Ummu Dzarah, "Amastata'ti mimma qasamtil yawm an tashtari lana min lahma tuftiru 'alaihi?" ya Aisyah, wahai ya ibunda. Kenapa engkau tidak ambil satu dirham saja dari 14 M itu dari 180 ribu dirham itu satu dirham saja sehingga kamu tuh bisa engkau tuh bisa beli daging sehingga bisa buka dengan daging jadi bukan buat kita bukan buat kita kita buat engkau lah Aisyah biar engkau bisa buka daging bisa makan daging ketika berbuka ya Allah dalam banget gak sih 8M di tangan terus Pak iya paling gak disisikan 80 ribu lah kan ya Allah dari 8N ke 80 ribu jomplang banget kan 14M di tangan paling gak sisakan 80 ribu lah buat bisa beli daging ya Allah dan 80 ribu dapat berapa kilo bu daging Ibu, 80 ribu dapat berapa kilo? Pintar ibu, ibu, tergantung jenis dagingnya Pak Ustad. Kalau kayak gini jago, ibu ini, ya yang oke, okay, yang normal paling setengah kilo kan 80 ribu itu, itu aja 80 ribu. Lalu Aisyah menjawab ibu, ibu sekalian, la tuan kunti. Adkarti ini la fa'altu Eh umudarrah. Umu kamu tuh jangan tegur aku Kalau bahasa kita Kamu tuh jangan tegur aku sekarang Coba kamu sampaikan tadi Aku akan sisihkan satu dirham Udah sekarang udah dibagi-bagiin Subhanallah Jadi Jawabannya tuh simple banget gitu loh, sederhana banget tanpa beban. Oh, udah sekarang udah nggak ada, udah kita jamakan aja ini. Oh, udah nggak ada kok. Dan ini kan bukan berarti bukan sekali Aisyah begitu. Jadi beliau bukan lupa. Lalu karena beliau lupa, beliau ingat nasihat dari Umudzarah atau nasihat dari Barirah Oh ya sekarang di sisi enggak. Dia memang ini mental dibagi-bagiin semuanya. Dan memilih hidup secara sederhana, tidak berlebih-lebihan. Padahal harta tuh depan mata dan udah digenggam, udah digenggam. Lah kok sebagian kita nggak punya uang tapi tetap aja kalau bulan Ramadan bukanya itu berlebih-lebihan. Kita lagi kondisi sulit kayak gini kok tetap aja. Pas buka tuh mubazir. Dan begitu ada kelebihan nggak langsung cepet kasih yang lain. Didekep aja tuh makanan di kulkas sampai basi. Harusnya kan langsung oper lain kas yang lain kas yang lain kas yang lain itu mental wanita ahli puasa ibu-ibu sekalian jadi ahli wanita ahli puasa itu kalau kita bisa petik pelajaran besar itu nggak silau matanya tuh nggak silau dengan duit hadirin nggak terfitnah dengan uang ini uang depan mata, ada yang ngasih 8 m, ada yang ngasih 14 m, gak tertarik mereka tuh. Kenapa? Karena puasa itu kita tahu bersama-sama ayatnya akan mengantarkan seorang wanita menjadi ahli takwa ayat 183 dari Al-Baqarah itu kan clear itu ayat yang paling populer di setiap bulan Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa dan ketika hati sudah penuh dengan ketakwaan maka dia nggak akan terfitnah dengan harta. Dia nggak akan terfitnah dengan uang. Karena harta dan uang itu tidak bisa masuk ke dalam hati dia. Harta itu digenggam bukan dimasukkan ke hati. Digenggam dengan tangan, oke. Okay. Tapi bukan dimasukkan ke hati. Habis digenggam, baru dibagi-bagikan. Yang ada dalam hati itu iman dan ketakwaan. Kata Nabi, At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati, kata Nabi SAW. Jadi yang ada di dalam hati itu bukan hubud dunia atau hubul mal cinta kepada dunia dan cinta kepada harta. Bukan. Tapi yang ada di dalam hati seorang wanita yang berpuasa adalah imannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Dan itulah yang, di, yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau hidup di tengah-tengah lingkungan yang sangat menyayangi beliau dan lingkungan yang kalau ngasih beliau itu nggak kira-kira, tapi nggak dimanfaatin untuk kepentingan pribadi oleh Aisyah tadi dimanfaatin. Dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih. Itu tadi makanya. Memang harta yang 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 paling bermanfaat itu harta di tangan orang-orang soleh. Di tangan wanita soleha. Karena wanita soleh itu tidak mikirin diri sendiri. Tidak mau tidak memewahkan diri sendiri lebih baik dia kasih sana dia kasih situ dikasih 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 apalagi kondisi pandemi sekarang banyak orang susah ibu-ibu banyak orang jatuh secara ekonomi maka ingat orang ingat sesama bantu jadi wanita yang berpuasa itu nggak silau dengan harta dan yang kedua wanita ahli puasa itu hobinya sedekah hobinya infak hobinya tuh ngasih meneladani Rasulullah SAW yang paling atau yang mencapai puncak kedermawanan ketika beliau sedang berada di Ramadan. Meneladani Nabi SAW yang mencapai puncak kedermawanan ketika beliau sedang puasa. Dan khusus bagi para wanita, khusus ibu-ibu, ada perintah khusus dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat ibu-ibu nih, ada perintah khusus dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan Al Imam Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya masyaran ma nisa tasaddaqna wa akhirna min istighfar, fa ini kunna akthara ahli nar." Wahai para wanita, kata Nabi wasallam Wahai para wanita, bersedekahlah, berinfaklah, dan perbanyak istighfar, karena Aku melihat kalian menjadi penghuni neraka terbanyak. Aku melihat kalian jadi penghuni neraka terbanyak, maka perbanyak sedekah, perbanyak istighfar. Ini khusus buat ibu-ibu, laki-laki juga disuruh. Sedekah laki-laki juga disuruh istighfar, tapi ini pesan khusus buat ibu-ibu dan buat wanita. Selamatkan kita dari api neraka dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. Ini poin besar. Dan itu dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala Uang besar itu nggak ada artinya bagi beliau dan tidak menghalangi beliau untuk bersedekah. Bu, dapat uang seratus ribu dipakai buat sedekah semua itu hebat tapi dikasih 8M disedekahkan semua itu jauh lebih hebat dan jauh lebih sulit Bapak Ibu. -Ibu. Susah dapat 8M. Dapat 14M disedekahkan semua itu itu luar biasa Ibu, -Ibu sekalian. Persentasenya 100%. Dan dalam kondisi hidup sederhana. Kalau sedekah 14M dengan kondisi punya aset 500 miliar mah biasa. Ada banyak orang melakukannya. Tapi ini 100 persen loh. Dan gunakan harta itu untuk berinfak dan bersedekah. Sekali sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh di tangan wanita soleha daripada kita beli barang mewah lebih baik kita infakkan di jalan Allah lebih baik kita sedekahkan lebih baik kita kasih untuk perjuangan dakwah kita support program-program kebaikan kita sebarkan ilmu atau menjadi bagian dari penyebaran ilmu Kita support tersebarnya Al-Qur'anul Karim dan sudah Nabi Sallallahu itu. Alaihi Wasallam. Itu kalau punya uang. Bukan pengen beli A, pengen beli B. Beli bagus, tapi sesuai kebutuhan. Dan apa motifnya? Kalau beli baju untuk ibadah, bagus. tapi menghabiskan untuk uang untuk pola hidup yang hedonis yang mewah itu yang perlu dipertimbangkan itu yang harus dicamkan baik-baik kita akan dihisap oleh Allah dan pelajaran yang lain dari Aisyah ini lihat bagaimana wanita ahli puasa itu itu hidupnya sederhana dan mulai tercermin dari bagaimana mereka buka puasa mereka nggak berlebih-lebihan makan enak boleh tapi jangan berlebih-lebihan dan kalau ada kelebihan langsung kasih langsung kasih langsung kasih gitu. hendaknya nama teman kita lebih cepat menyapa Pak benak kita dibanding kata kulkas nah, itu. Jadi ini yang keluar ah, kasih orang sebelum kita mikir masuk masukin ke kulkas kasih dulu. Kira-kira bisa nggak kasih kak? Kasih, kasih, kasih gitu, kasih. Ini ada beberapa, ada lebih nih buka puasa. Panggil satpam tetang, eh pak panggil Uh, asisten uh, rumah tangga atau pak satpam coba lihat di luar ada orang nggak oh ada ada ah, kasih kasih buat mereka kasih itu jamaah Dan kita untuk diri kita selebihnya kasih itu aisyah radhiyallahu taala jadi puasa itu benar-benar melatih kita untuk lebih memprioritaskan akhirat, lebih mencari ridho Allah, dan memiliki rasa empati besar kepada orang-orang susah karena kita merasakan lapar dan haus langsung. Selama satu bulan ini, kita bersahabat dengan rasa lapar dan rasa haus, sehingga kita bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang miskin sepanjang tahun. Dan itu menggugah kita untuk memberi, sebagaimana kita rasakan, gak enaknya rasa lapar. Kita gak ingin saudara kita merasakan hal itu sepanjang tahun. Wallahu ta ala Dan semua ini dilakukan karena Allah, karena Allah, mengharapkan wajah Allah asyamu li ila illa sawm innahu li wa ana ajzi ubi puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan mengganjarnya ini yang bisa disampaikan teladanilah Aisyah ibu, -ibu sekalian bagaimana beliau dermawan ketika beliau berpuasa dan gak tanggung-tanggung. Semuanya diinfakkan. Dan angkanya fantastis. 8M. 14M. Semoga ini bisa menggugah kita. Mumpung masih ada waktu. Kita masih ada. Kita baru di pekan pertama loh. Artinya baru menyelesaikan pekan pertama insyaAllah. Kita akan masuk pekan kedua. Masih ada tiga pekan insyaAllah ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur kita. Maksimalkan tiga pekan ini. Untuk memberi, untuk membantu, untuk berinfak, untuk bersedekah. Dan jangan hitung-hitungan. Jangan pelit. Nabi kita tuh gak pelit. Dan ibunda kita gak pelit. Jadi kita dapatnya nah, pelit dari mana cuma Nabi kita gak pelit. Ibu kita, istri-istri Nabi SAW, gak pelit. Aisyah kan ibu kita. Maka kita sebagai anak jangan berteman dengan kekikiran dan kepelitan. Apalagi udah ngaji. Apalagi udah belajar hadis-hadis tentang berinfak dan bersedekah. Dan infak itu sedekah itu setiap hari. Karena setiap pagi itu ada malaikat yang doain kita, Allah ma'ati munfiqal khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak hari ini. Wa'ati mumsikan talafa. Dan berikanlah kebangkrutan dan kehancuran bagi orang yang gak berinfak hari ini. Jadi infak dan sedekah bagi wanita muslimah itu setiap hari. Ini bisa disampaikan. Kita buka sisi tanya-tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon bertanya Ustadz apakah sama infak sedekah ke ortu atau saudara Dengan infak sedekah ke lembaga ke open donasi Iya terima kasih jelas berbeda. Nah perbedaannya itu perlu diperinci. E, kalau kalau orang tua dan saudara dalam kondisi membutuhkan maka e, mereka lebih utama orang tua jelas dan orang tua tuh nafkah lari jatuhnya. bukan sedekah nafkah dan Uh, bersedekah ke saudara yang punya ikatan darah juga lebih utama kata Nabi sodakotun wasilah dapat dua pahala sedekah pahala pertama pahala sedekah kata Nabi SAW dan yang kedua pahala silaturahim jadi itu salah satu prioritas uh, tapi di sisi lain jika program-program uh, lembaga yang membuka donasi itu uh, sangat menarik dan sangat menguntungkan untuk akhirat. Kita juga jangan di jangan dilepaskan. Jangan dilewatkan. Misalnya ada program untuk fakir miskin. Atau untuk uh, Al-Quranul Karim atau untuk misalnya da'i-da'i dai di pedalaman atau di desa terpencil itu pahalanya besar banget kita bantu buat Al-Quran kita bantu buat orang-orang yang berdakwah da'i-da'i dai kita itu luar biasa nah Kalau kita bicara konteks Ramadan, ikuti saja sunnah Nabi SAW. Kalau bisa semuanya kita cover. Dalam arti bukan kita cover, take over ya, bukan artinya semuanya itu kita sumbang, kita beri. Karena kan kata Nabi SAW, eh, kata Ibnu Abbas kan, kedermawan Nabi SAW di bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada arih ar al-mursalah. Angin yang berhembus. Artinya kedermawanan Nabi SAW di Ramadan itu mencakup seluruh lapisan dan seluruh elemen dan seluruh segmen. Jadi dikasih semua. Lihat Aisyah, dikotak-kotakin sama Aisyah. Dibagi-bagi, kan fakos Aisha tadi, Dibagi sama Aisyah tadi dibagi-bagi sama Aisyah. Semuanya dapat. Tinggal mana yang lebih besar itu lihat skala prioritas gitu loh. Tapi kalau bisa, semuanya kita kasih di Ramadan. Semaksimal mungkin. Jadi kalau di Ramadan, kalau bisa ngasih 10 orang, kenapa cuma 9 orang? Kalau bisa ngasih 20 orang, kenapa cuma 19 orang? Sebisa mungkin kita kasih. Tapi tentu saja ada prioritas Misalnya tetap kita prioritaskan orang tua, kita prioritaskan saudara kandung, atau keluarga besar, nah gitu. Atau kita prioritaskan uh, program Al-Quran, karena keluarga kita udah 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 baik lah cukup lah tapi tetap kita kasih tapi yang besar misalnya untuk penyebaran Al Qur'an pemberantasan buta huruf Al Qur'an lalu program-program eh, dakwah lainnya atau ada yang kasih ke anak yatim fakir miskin dan seterusnya Allah taala misawab kasih makanan berbuka juga dan seterusnya Ala alam. Uh, hadirin Allah muliakan pertanyaan ada banyak pertanyaan tentang mana ya intinya ada banyak pertanyaan tentang bersedekah dengan harta suami gitu lah. Bersedekah dengan harta suami. Khususnya bagi ibu-ibu yang tidak bekerja di rumah tangga. Nah, hadirin yang lu muliakan, perlu diperinci apa yang dimaksud dengan bersedekah dengan harta suami. Kalau maksudnya bersedekah dengan harta si istri yang telah diberikan oleh suaminya sebagai nafkah, jadi, kita punya uang di tabungan kita, atau kita punya uang yang di dompet kita, atau di tangan kita. Itu tuh asalnya dari suami kita. Suami kita ngasih ke kita, suami kita ngasih ke kita. Hadirin, Allah muliakan, maka pada dasarnya boleh kita. Boleh kita infakkan. Di jalan-jalan kebaikan tanpa harus minta izin dengan suami. Walaupun kalau bisa izin khususnya secara global itu lebih afdal biar tidak ada kesalahpahaman. Di antara dalilnya adalah hadis yang tadi kita bahas hadis yang kita bahas tadi wahai wanita bersedekahlah jadi wahai wanita bersedekahlah kata Nabi SAW itu Nabi SAW berbicara langsung di tengah ibu-ibu dan ketika Nabi SAW mengatakan bersedekahlah itu secara spontan secara spontan mereka menginfakkan atau mensedekahkan apa yang mereka punya pada saat pertemuan itu. Jadi yang punya uh, mungkin cincin kasih cincinnya, yang bawa uang, misalnya ada dirham atau dinar, kasih dirham-dirhamnya, dan tidak direwetkan mereka izin suami dulu. Nah dari sini, sebagian ulama mengatakan, boleh, jika jelas itu jalan kebaikan dan itu punya punya si istri, bukan uang suami, Itulah. Punya si istri dan bukan uang suaminya Walaupun asalnya dari suami Tapi itu jadi hak istri Karena kan istri berhak dapat nafkah Berhak dapat nafkah Ada pun Kalau maksudnya adalah memang itu uang suami bukan Bukan uang istri tapi itu jelas-jelas itu uang suaminya. Jadi itu di luar nafkah si suami ke istrinya. Di luar nafkah suami ke istrinya. Jadi itu uang suami. Maka terjadi khilaf para ulama. Boleh nggak kita berinfak atau bersedekah dengan uang suami tanpa izin beliau. Tanpa izin beliau. Perbedaan ini disampaikan para ulama fikih Seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. al makdisi Salah satu pakar fikih besar di dalam Kitab Al-Bugni dan Kitab Al-Bugni sekilas info adalah buku fikih terbaik di dunia. Dan uh, beliau Ibnu Kudama menguatkan pandangan yang tidak boleh. Jadi terjadi perbedaan dan beliau menguatkan pandangan yang tidak boleh karena hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud la tunfiqul mar'atu syai'an min baitiha illa bi Seorang wanita tidak boleh berinfak sesuatu dari rumahnya tanpa izin suaminya. Tanpa izin suaminya nggak boleh berinfak, nggak boleh bersedekah dari rumah, dari dari sesuatu yang ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Lalu ada yang bertanya, bertanya ya Rasulullah, wala ta'am. Ya Rasulullah, apakah juga kita apakah juga istri nggak boleh ngasih makanan? Kan makanan simpel ya, udah kasih-kasih gitu loh. Ya ada ini nih, ada risol, ada segala macam, kasih. Eh, ya ada apa namanya? Ada soto uh, sotomi itu, kasih aja kasih. Tapi nggak bilang istri suaminya dulu. itu semua milik suami. Kata Nabi SAW, ذَلِكَ amwalina Makanan itu sebaik-baik harta kita. Jadi begitu juga dengan makanan, nggak boleh. Makanan itu salah satu harta terbaik, kata Nabi SAW, atau harta terpenting, makanan. Memang mungkin harga, apa, angkanya murah, tapi makanan salah satu harta terpenting. Allah Ta'ala Nah, kalimat ila itu kata para ulama itu penekanan ila itu artinya kecuali dengan izin suami jadi harus izin suami dan izin bisa secara spesifik atau bisa secara, global aja jadi kalau nggak mau setiap saat minta izin dulu bicara dari awal nanti kalau ada kelebihan makanan boleh ya aku kasih kasih oh kasih aja ya udah kalau udah dapat izin secara global nggak perlu laporan setiap saat Allahu taala alam bisawab Dan hadirin Allah muliakan hendaknya para suami juga mendukung istrinya untuk berinfak dan bersedekah, bersedekah, dari harta mereka, harta si suami. Didukung gitu loh. Kasih izin. Walaupun perlu dari awal udah buka apa kasih lampu hijau aja. Pokoknya kalau kamu mau infak sedekah silahkan aja ya gitu loh. Karena pahalanya besar. Nabi Salam bersabda ma anfaqatil mar'atu min bayti zawjiha tidaklah seorang istri berinfak dari rumahnya atau dari apa yang ada di rumahnya goyro mufsidah uh, dan infak tersebut itu hal yang ke, ke, ke apa ke hal yang baik bukan hal yang merusak jadi kas, apa bersedekah, infak, kasih kasih orang, sumbangan program dan seterusnya. Jadi yang baik, bukan yang merusak. Karena lahak ajruha, maka si istri dapat pahalanya, pahala infak. Walahu mithlu bima kasab. Walahu mithluhu bima kasaba walaha bima anfaqat. Jadi suami dapat pahala karena itu uang hasil kerja kerasnya jerih payahnya istri dapat pahala karena dia yang berinfak yang inisiatif jadi suami istri dua-duanya dapat pahala gitu loh suami istri dua-duanya dapat pahala jadi izinkan izinkan itu penting banget apalagi Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menyayangi Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Makasih, semoga begitu juga yang bertanya. Apakah boleh kita memberi lagi pemberian orang kepada kita buat orang lain karena kita sudah berkelebihan makanan atau kadang karena selera kita ada yang tidak cocok? Tentunya tanpa yang memberi tahu. Tentunya tanpa yang memberi tahu. Maksudnya yang kasih itu dia dia mengetahui kita kasih lagi misalnya makanan dibagi ke satpam, OB dan lain-lain mau nasihat Ustaz, makasih Ustaz, sama-sama terus saya mau tanya itu Aisyah tadi itu ngasihnya dari mana kan pemberian orang dikasih lagi itu ini pembahasan hari ini jamaah persis, bedanya ini makanan Aisyah dirham maksudnya gini loh memang dari kecil tuh juga saya apa uh, apa saya mendengar dan dan banyak di antara kita dididik seperti itu bahwa pemberian orang itu jangan dikasih lagi atau jangan diberikan kepada yang lain. Jadi kalau kita dapat sesuatu dari orang dipakai di apa digunakan tapi jangan dikasih lagi nggak baik gitu dan itu nggak tepat. Kalau mau pakai pakai kalau kasih kasih nggak ada masalah. Dan insya Allah yang ngasih kita tuh dapat pahalanya dari Allah. Pahalanya udah dapat buat dia. Dan kalau dia ikhlas nggak ada masalah. Karena kan dia ngasih kita cari ridho Allah. Benar kita senang ketika pemberian kita dipakai, alhamdulillah. Tapi kan lebih dari itu, di atas itu semua, yang kita harapkan kan bukan barang kita dipakai. Yang kita harapkan saat kita kasih sesuatu, kita dapat pahala. Buat apa barang kita dipakai sama orang tersebut, tapi kita nggak dapat pahala nggak ada gunanya kita ria kita sumah dan lain sebagainya nggak dapat pahala percuma tujuan utama kita ngasih itu kan agar dapat pahala dan ketika kita ikhlas kita dapat pahala terlepas sesuatu itu digunakan oleh yang kita beri atau dikasih lagi ke orang lain nggak ada masalah sama sekali bagus 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 aja karena repot kalau semuanya harus kita kita makan sendiri. Kalau yang ngasih satu, kalau kalau biasanya cuma dua tiga suap atau satu dua porsi. Kalau misalnya pada suatu hari itu yang ngasih enam orang, mak semuanya enam enamnya itu kasih makan berbuka. Terus kita mau makan enam piring kan nggak mungkin. Gak harus dimakan nih. Ini pemberian orang. Enggak atau kalau mau kita icip-icip gitu loh satu kita ambil satu sendok sop biar tahu biar kita bisa apa menyenangkan yang ngasih juga oh enak banget tuh aku udah nyoba enak enak gitu. jadi udah bisa itu kasih kalau masih bisa dicobain tapi kalau enggak dan enggak etis kalau kita udah udah nyoba duluan terus kita kasih orang ya udah nggak usah kita coba kasih aja biar dapat pahala biar dapat pahala wallahualam bismillah Yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim, dan seluruh umat Muslim selalu dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin dan begitu juga yang bertanya kita semua dimudahkan untuk belajar menerima dan mengamalkan ilmu amin dan begitu juga dengan yang uh, buat kita semua uh, seluruh jamaah Ustadz saya adalah seorang mahasiswa yang memang yang sekarang kuliah di rumah kodarullah keluarga saya sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit saya pun belum memiliki penghasilan di bulan Ramadan ini saya ingin bisa ikut bersedekah suatu waktu saya pernah meminta agar ibu saya mau bersedekah satu dua kali namun melihat kondisi keuangan ibu sekarang saya tidak enak. Ustadz mohon sarannya sebagai wanita belum menikah dan belum punya penghasilan apa sedekah terbaik yang bisa saya lakukan dan apabila saya bersedekah menggunakan harta orang tua apa saya juga mendapatkan pahalanya Ustadz mohon maaf atas kekurangan dalam tulisan saya ini jazakallahu khairan. Makasih banyak. Uh, yang pertama semoga yang bertanya dan semua jamaah yang punya kondisi yang sama diberikan taufik oleh Allah untuk bisa sabar banyak sekali yang susah memang hari ini. Dan bagi yang diberikan rizki yang cukup, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah kita nggak merasakan itu. Dan jangan buang-buang uang. Dan harusnya kita ketika kita dengar seperti ini, kita lebih semangat lagi berinfak dan bersedekah. Nah, untuk yang bertanya, salah satu jawabannya adalah hadis yang kita bahas dalam Radu Solihin tadi pagi ketika Nabi SAW mengatakan ala kuli muslimin sadaqah setiap muslim itu harus bersedekah lalu ketika ditanya kalau nggak bisa gimana ya Rasul kata Nabi kerja sehingga bermanfaat buat diri anda dan bisa bersedekah kerja jadi coba dulu apalagi ini ini Ramadan jadi sebelum beralih ke yang lain sebelum beralih ke tasbih dan tetap kita bertasbih setiap tasbih itu sedekah Sebelum kita apa e, berkata-kata baik, karena berkata baik, kata baik itu sedekah. Sebelum kita e, senyum, karena senyum itu juga sedekah, dan itu tetap kita lakukan. Jadi, kita senyum, kita kata-kata baik, tapi usahakan kita juga bersedekah dengan harta, apalagi di Ramadan. Usahakan, dan kalau kita nggak punya uang, ini Ramadan masih ada tiga minggu, hadirin. Kita kerja apa? Kayak? Selama itu halal dan juga tidak apa tidak uh, tidak merendahkan kita sebagai seorang wanita tetap jaga marwah dan mungkin bisa dari rumah dan kita nih mahasiswa harus berpikir kreatif kreatif banyak doa sama Allah minta dapat minta sama Allah ide ide kreatif apa nih apa yang bisa saya kerjain mahasiswa aja mahasiswa atau mahasiswi jangan jangan uh, jangan pasrah yang negatif jangan Uh, lemah dong. Walak takjiz kata Nabi, jangan lemah. Harus mikirnya kita punya tiga minggu, kita bisa apa ya? Kita bisa mungkin kasih les privat, kasih les privat. Kita punya kalian apa? Ajarkan agar kita bisa bersedekah atau kita jualan apa kayak kita bantu orang atau Nawarin apakah uh, bersih bersih rumahnya. Pokoknya gimana caranya biar tiga minggu ini kita dapat uang yang halal dan tidak uh, merendahkan kita atau marwah kita sebagai wanita, tidak mengundang fitnah dan kita bisa bersedekah. Coba dipikirkan, tiga minggu lumayan loh. Pasti ada yang bisa kita kerjakan. Ini minta pertolongan sama Allah dan ini positif buat kehidupan kita ke depan jadi kalau kita terbiasa begitu ada tantangan kita hadapi lalu kita cari apa solusinya dan kita nggak pasrah dengan keadaan nggak diam nggak pasif maka insya Allah ini akan menjadi mental mental pejuang di dalam diri kita dan akhirnya kita dapat insya Allah dapat masa Allah nggak kasih ini Ramadan ini bulannya rohmah bulannya kasih sayang Allah akan mudahkan. Asal kita jujur. Makanya tanya, ini niatnya apa? Niatnya untuk sedekah. Saya ingin sedekah di Ramadan. Saya ingin berinfak di Ramadan. Saya ingin dukung program-program dakwah di Ramadan. Saya ingin kasih fakir miskin di Ramadan. Insya Allah, masa Allah gak kasih? Allah insya Allah kasih. Makanya kata Nabi, kerja. Cari dulu. Cari dulu. kita tawarkan jasa kalau kita masih belum punya keahlian belum punya skill jasa secara fisik lah nyuci kayak nyapu nyapu ngevakum atau apalah hubungi apa e kenalan kita ada banyak cara kok ada banyak cara asal kita jangan pasif Laukun Allah ya Hakku tawakuli la kama Kalau kalian benar-benar tawakal, Allah akan kasih uh, Allah akan kasih rizki kepada kalian. Sebagaimana Allah kasih kepada seekor si burung yang keluar dengan perut lapar dan balik lagi di sore hari dengan kondisi kenyang. Dapat, Insya Allah. Sambil jaga prokes karena kondisi pandemi dan jaga dari fitnah, Insya Allah Allah akan mudahkan. Saya rasa cukup sampai di sini jazakumullah khairan. oh satu lagi lah, ini penting. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Uh, semoga Allah selalu melindungi niat kita dan memberikan petunjuk untuk kita semua. Amin dan alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz ingin bertanya, saya baru berhijrah di hari satu Ramadan. Hijrah di, di hari satu kemarin, di hari pertama Ramadan. Berarti minggu lalu ya hari Selasa atau malam malam Selasa persis satu minggu Alhamdulillah senang dengarnya rasanya sangat berat dan saya dengar dari ceramah Ustadz bahwa kalau kita tidak siapkan di bulan-bulan sebelumnya maka kita tidak akan dapat kemudahan di Ramadan apa tips untuk saya Ustadz apakah masih ada kesempatan saya untuk dapat ampunan di bulan Ramadan ini terima kasih atas jawabannya Ustadz ya terima kasih atas pertanyaannya hadirin Allah muliakan persiapan itu penting. Semua orang sepakat di semua bidang bahwa persiapan itu penting dan persiapan itu menentukan. Persiapan itu penting dan persiapan itu menentukan. Dan uh, kita perlu camkan bahwa dalam ilmu komunikasi dan ini juga komunikasi Nabi kita salam salam bedakan antara berbicara sebelum kejadian dan berbicara setelah kejadian contoh misalnya kita tahu ada teman kita ingin berzina ingin minum khamar maka kita harus bicara sama dia dan narasi yang kita bangun adalah: "Pedihnya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan rasa takut ke dia, dan kita sampaikan bahwa dosa zina, dosa komor itu fatal, dan sampaikan kisah-kisah orang yang meninggal ketika berzina, yang nggak dikasih Allah taubat ketika berzina, sampaikan kisah-kisah seperti itu." Tapi begitu dua tiga hari kemudian kita ketemu lagi dan ternyata dia udah berzina, maka narasi harus dirubah. Dan itu bukan inkonsisten, itu seni bicara, itu kaidah dalam berkomunikasi. Sekarang kita harus bicara kepada dia, kasih harapan. Di samping kita ingatkan juga ancaman Allah, tetap ancaman tetap kita sampaikan, tapi porsinya sudah berubah. Kita harus masukkan porsi harapan, jika dia bertobat. Karena kalau dia nggak punya harapan, dia nggak akan bertobat. Ya udah deh, emang gua emang emang aku kotor kok, emang aku nggak pantas dapat ini, nggak pantas jadi orang soleha atau wanita soleha. Kesampaikan bahwa ini memang fatal, tapi harapan itu ada. Kita harus semangat, taubat kepada Allah. Ceritakan ganti ceritanya diganti lagi, ceritakan contoh-contoh real dalam sejarah bagaimana ada banyak orang berzina itu tobat. Kita tahu salah satu, salah satu budaya di masa jahiliyah itu zina. Dan zina di masa jahiliyah dulu, di, di sebelum Nabi diutus itu variannya banyak. Dan bukan saat ini kita cerita itu. Variannya banyak. <tuh> Sampai ada salah satu varian berzina dan lebih ini loh, lebih ada beberapa bentuk zina di zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus itu lebih lebih vulgar daripada hari ini. Salah satu bentuk variannya itu wanita yang 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 siap berzina itu kasih tanda di 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 rumahnya. Jadi setiap ada orang yang melewati rumah tersebut itu ngelihat ada tandanya. Oh berarti wanita ini mau berzina. Ya udah tinggal diketok-ketok aja, masuk deh. Sampai begitu gitu loh sesimpel itu. Jadi, dan kita tahu bersama kan banyak, banyak sahabat yang dulunya menjalani aktivitas-aktivitas jahiliyah. Cerita tentang itu. Ada banyak sahabat yang dulunya kan menjalani aktivitas-aktivitas jahiliyah. Bo, taubat, Allah rahim, terus kasih semangat. Nah, begitu juga. Sebelum kita bicara, sebelum masuk Ramadan, kita harus bicara tentang persiapan. Betapa pentingnya persiapan, betapa urgennya persiapan, dan bisa fatal kalau kita tidak persiapan. Tapi begitu masuk ke Ramadan, dan kodar Allah misalnya seperti seperti eh, atau saudari kita yang bertanya tadi, saya berhijrah pas tanggal 1, berarti saya nggak ada persiapan. Kira-kira masih ada peluang nggak? Jawabannya insya Allah ada, dan insya Allah besar peluangnya. Justru kita senang. Senang banget kita ada orang berhijrah di tanggal 1 Ramadan. Dan semoga ini adalah awal dari kebaikan. Dan ini bukti bahwa bulan ini bulan rahmah. Ini bulan hidayah. Ini salah satu buktinya. Berat iya, tapi berat bukan berarti tidak mampu. Berat bukan berarti gagal. Berat bukan berarti mustahil. Bedakan antara berat dan mustahil dan para ulama mengatakan man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah barang siapa yang fase awalnya berat maka fase akhirnya akan manis insya Allah jadi fight yang harus dilakukan paling tidak tiga banyak-banyak doa doa minta istiqomah doa sama Allah agar terus dikuatkan iman yang kedua tuntut ilmu harus ada harus ngaji rutin harus belajar rutin, ikut kajian rutin. Lalu, yang ketiga, punya lingkungan yang solehah, punya lingkungan yang jangan sendirian. Kalau tiga ini bisa, insya Allah kita bisa istiqomah, uh, dan berat itu akan berkurang, berkurang, berkurang. Bismillahita'ala, dan ini Ramadan yakinlah bahwa rahmat Allah sangat banyak, dan kita baru saja menjadi salah satu bukti itu. Jadi insya Allah dijalani. Banyak doa, minta pertolongan, harus belajar, tambah ilmu, dan rutin. Yang ketiga, punya sahabat-sahabat yang soleh, punya lingkungan, cari. Insya Allah bisa. Makasih banyak. Jazallah khairan. Kita tutup subhanakulahamdulillahilahilahanta. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal Thank you.